Selamat pagi, Pak Runah. Bertemu kembali dengan saya pada materi hukum maritim kali ini yang mengambil materi ataupun judul adalah prosedur pengisian buku harian kapal. Ya. Sebagai seorang pelaut, ini jangan melalaikan logbook ataupun daily log sheet ini. Anda harus diisi dengan baik dan cermat. Karena jika terjadi sesuatu di kemudian hari, ini yang akan menolong para pelaut. Sekedar panduan, apa yang dimaksud buku harian adalah buku harian kapal. Apa yang dimaksud dengan buku harian kapal adalah sebagai berikut. Di dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 348, nahkoda harus mengusahakan penyelenggaraan buku harian kapal. Nahkoda dapat menyelenggarakan sendiri atau menugaskan seorang awak kapal ataupun dalam hal ini mualim satu, tapi tetap dalam pengawasan nahkoda tentang pengisian dengan benar, lengkap dan berdasarkan peraturan-peraturan. Nah, jadi buku harian merupakan dokumen yang penting sekali berisi penjabaran perjalanan yang dapat dipercaya dengan catatan yang dipertimbangkan secara seksama dan disusun secara teliti setiap kejadian dicatat. Jadi kapal yang tidak menyelenggarakan buku harian kapal tidak mempertunjukkan buku itu dikarenakan sanksi denda atau sanksi denda ya sesuai dengan KUHP pasal 562. Pelanggaran pelayaran ya dalam hal ini ya. Buku ini berfungsi sebagai bahan pembuktian dan merupakan sumber data bagi hakim jika terjadi sengketa. Nah, bagi pemerintah, buku harian kapal digunakan untuk alat pengawasan terhadap kapal, nahkoda dan para pelayar. Walaupun tidak dilarang secara khusus oleh undang-undang, penyobekan halaman, penambahan halaman, pengosongan halaman, perubahan, penambahan, pencoretan, pencatatan tambahan, tidak terbaca isinya, semua dapat mengurangi kekuatan pembuktian buku harian kapal. Kapal yang berukuran isi kotor, sebagai contoh 500 meter kubik ataupun lebih harus menyelenggarakan buku harian kapal dan buku harian mesin. Sedangkan kapal yang dilengkapi radio telegrafi teleponi dengan buku harian radio. Jadi yang harus dicatat di dalam buku harian kapal adalah saat buka ataupun tutup pintu kedap air, tingkap-tingkap dan lain-lain. Kemudian latihan skoci kebakaran dan alasan yang alasan tidak dilakukan latihan. Kemudian keadaan sumber tenaga darurat. Alasan mengapa tidak menolong setelah terima isyarat darurat, kemudian syarat kapal saat ditolak. Arti ditolak itu berangkat ya. Nah, syarat kapal syarat kapal itu bagian yang terendam ya. Syarat kapal saat kita berangkat ya. Jadi kemudian nama nahkoda, perwira dan setiap mutasi yang terjadi di kapal tersebut. Di bagian muka buku harian kapal terdapat petunjuk halaman yang memberi keterangan tentang kelahiran dan kematian di kapal, mutasi antar awak kapal, kecelakaan ataupun kerusakan yang dialami, pengeringan, perbaikan, kemudian ada latihan-latihan berkala, pembukaan penutupan pintu kedap air ataupun tingkap, pemuatan muatan yang berbahaya, catatan jumlah pekerja muatan dan sebagainya ya. Jadi khusus kapal, khusus waktu kapal mengalami keadaan luar biasa seperti cuaca buruk, pengisian buku harian dapat harus seteliti mungkin karena akan diperlukan sebagai bahan maaf pembuktian. Jika pihak asuransi dituntut ganti rugi, pihak kapal tertanggung harus dapat membuktikan kerusakan akibat peristiwa laut, bukan karena ketidak lautnya kapal tersebut ya kan. Ini sangat berguna ya di buku harian kapal ya. Memperlihatkan buku harian kapal, nahkoda wajib menyerahkan buku harian kapal pada sah bandar ya dalam hal ini ataupun konsul sedikitnya 6 bulan terakhir. Jadi Kementerian Perhubungan dalam ini Ditjen Hubla menentukan saat-saat mana dan kepada siapa buku harian diserahkan. Kemudian sekurang-kurang satu kali tiap bulan takwim, kemudiannya di 4 bulan ya takwim itu ya. Tiap sekurang-kurangnya satu kali tiap bulan takwim jika tidak dapat dipenuhi di tempat pertama yang akan disinggah itu sudah dibuat ya. Jika selama 2 bulan takwim berturut-turut dengan alasan yang sah tidak punya kesempatan menyerahkan di tempat pertama. Ya, paling cepat sebulan, paling lambat 2 bulan ya diserahkan kepada kesempatan pertama kepada yang pihak yang berwenang. Jadi tiap pemeriksaan yang dilakukan oleh sah bandar harus memberikan exhibitum ataupun pencatatan dengan nomor dan tanggal dokumen dalam buku harian kapal. Jadi maksudnya
exhibitum itu pencatatan dengan nomor dan tanggal dokumen di dalam buku harian kapal. Di sini ada contoh ya, kamu lihat ini contoh buku harian kapal, baik untuk teknik maupun nautik ya. Di sini ada buku harian kapal, ini di situ ada hari ataupun tanggal, kemudian bulan, tahun, jamnya jam berapa, kemudian posisi lintang dan bujur, kemudian haluannya baik itu melalui kompas ataupun GPS, kecepatannya berapa, kemudian ada uraian kegiatannya. Itu yang untuk nautik ataupun untuk orang dek ya. Kemudian ini tercantum juga di sini ada buku harian mesin. Selain tadi ada buku harian kapal yang untuk dek atau kemudian di sini adalah untuk buku harian mesin. Itu tercantum namanya, hari, tanggal, kemudian jam jaganya siapa, kecepatan mesinnya, RPM apa untuk mesin induknya, mesin main engine-nya, mesin induk ya. Kemudian CW-nya, oil press-nya berapa, booster, gas buangnya berapa, volume dan seterusnya, dan seterusnya tentang kemudian masinis yang jaga siapa dan berikut keterangan. Dan ada sisa bahan bakar ya. Bahan bakar minyak atau berupa bahan bakar, minyak pelumas. Itu sisa kemarin berapa, penambahannya berapa, kemudian untuk dipakai di motor induk ada, motor di motor bantu berapa, kemudian pemakaiannya berapa jam, dan juga sisa sekarang ataupun jumlah yang sekarang. Kemudian dari materi di atas, coba kamu buatkan jurnal harian kapal dan dicatat pada catatan masing-masing, kemudian serahkan hasil kepada saya melalui Google Classroom. Jadi kamu buat contoh ya, contoh ini. Contoh buku harian kapal untuk orang teknik ataupun orang mesin nautik, dan untuk orang nautik, untuk nautik itu sudah ada jurnal. Di contoh kamu buat di situ jurnalnya, kemudian kamu isi aja tentang lintang dan bujur, perkiraan dalam bujur dan lintang haluan berapa, kemudian itu juga dalam buku harian mesin kamu buat contoh yang seperti ya, format yang ada di sini ya, dari mana. Kemudian kamu kirimkan kepada saya, setelah hasil itu sudah kamu tulis, kamu kirimkan kepada saya melalui Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Ya, semoga ini bermanfaat dan saya tunggu jawaban segera. Terima kasih, selamat pagi dan selamat bertemu kembali pada kesempatan berikutnya.